rendangnya jam 10? Belum. Masih pagi, Bun. Masih pagi. Enggak, biasanya kalau di sini tak apa. Matahari dah. Kamu selamat jam kobong. Kamu lagi? Iya. Asal kalau kobong. Dan nanti jam ini jam 10 ya. Berarti bukan sekarang ya? Bukan. Sekarang mah baru. Ya, sekarang saya juga jadi host ya. Assalamualaikum. Belum ya? Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Rania. Ya. Sehat semua. Tugasnya pas apa saja ya? Sini ya. Kan lagi enggak di push. Nah, ini absen, Pak. Kalau nanti kalau pas ya? Apa? Kalau pas moderator. Iya. Nanti kan ngasih yeah. apa? Ke recorder ya. Udah, nanti. Udah langsung tinggal klik gitu. Soalnya kalau jadi moderator udah direkam ini tadi. Jadi enggak usah merekam lagi enggak apa-apa. Ya, nanti kan mau diupload ke YouTube. Terus ini Pak apa? Sip ya, berarti tunggu. Sini lagi nanti gitu. Nah, nanti kan ini kan moderator dulu. Nanti udah selesai baru ke sesi 2 jadi baru ke sesi. Oke, sip. Terima kasih dulu ya. Nah, iya. Diambil dulu laptop. Udah kebuka udah ke, ada itunya? Ada. Tadi udah bisa dimulai ya. Oke. Siapa? Pak Bayu tolong backup ya itunya apa sih rekamannya saya takut bisa saya emang enggak ya sekarang mau fokus ya nanti sesi kedua. Iya. Baik bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, para peserta meeting. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Irviana bisa memberikan manfaat buat kita semua. Dan hari ini untuk materi Bu Yulviana dan moderatornya Ibu Rodia. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Bu Rodia. Ada Bu Rodia? Ya, halo. Ya, halo. Assalamualaikum.
Bisa dimulai, Bu? Ya, silakan. Ya, ya, ya. Assalamualaikum, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan pada hari ini kita sehat semua. Kita akan segera memulai pada sesi pertama ini, yaitu seminar yang akan menjadi presenternya adalah Ibu Yulviana. Mudah-mudahan yang lain segera bergabung untuk menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Yulviana. Akan insya Allah akan menjadi tambahan ilmu pengetahuan kita. Baiklah, amin, mari, amin ya. Baiklah, marilah kita simak. Silakan Ibu Yulvi untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan Bu Yulvi. Terima kasih Ibu Rodia. Assalamualaikum Bapak Ibu yang berbahagia. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Izinkan dalam kesempatan ini saya Yulviana, asal dari SMA Negeri 2 Padalarang, akan sharing ya, berbagi pengalaman tentang pembelajaran implementasi pembelajaran berbasis STEM. Jadi saya mengambil tema yaitu Smart Work ABC batch 2. ABC-nya adalah merupakan singkatan ambil yang baik, buang yang buruk, ciptakan yang baik. Ini merupakan salah satu implementasi STEM di SMA Negeri 2 Padalarang melalui budidaya cuci. Ya. Sudah jelas, kan? Ya, jelas. Ya, sangat jelas. Bisa dilanjut? Ya. Jadi, diulangi lagi bahwa ini adalah implementasi pendidikan berbasis STEM yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Padalarang melalui budidaya cuci. Latar belakangnya, mengapa saya mengambil ini project STEM sekolah ini? Latar belakang sekolah adalah seperti yang sesi pertama waktu saya tampil di sebagai narasumber. Latar belakang sekolah kami adalah menumpuknya sampah, terutama sampah sampah plastik, kemudian daun-daunan juga karena kondisi sekolah kami sangat rimbun, sehingga setiap hari tidak lebih dari 20 kilo, kalau di kilo, sampah organik maupun sampah anorganik. Jadi kalau sampah anorganik mungkin kurang lebih sampai 30 kilo, kalau yang sampah organik sampai 20 kilo per harinya kalau ditimbang oleh divisi bank sampah. Nah, sebelum sampai ke materi implementasi tentang budidaya cacing, kita ini dulu kita bahas dulu tentang STEM. Apa itu STEM? STEM itu adalah merupakan integrasi dari sains, teknologi, engineering, dan matematika. STEM ini kalau diuraikan dari sainsnya adalah kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran, sedangkan teknologinya adalah inovasi untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, sedangkan engineering-nya adalah pengetahuan dan keterampilan untuk mendesain dan mengkonstruksi mesin, peralatan, sistem, material, dan proses yang bermanfaat bagi manusia secara ekonomi dan ramah lingkungan. Sedangkan yang terakhir, matematika merupakan ilmu tentang pola-pola dan hubungan dan menyediakan bahasa bagi teknologi, sains, dan engineering. Jadi, pendekatan ini adalah pendekatan dalam pendidikan di mana sains, teknologi, teknik, matematika terintegrasi dengan proses pendidikan berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang nyata serta dalam kehidupan profesional. Nah, alur pembelajaran STEM meliputi yang pertama adalah kita harus melakukan identifikasi masalah yang kita ambil adalah biasanya kedua padalarang masalahnya adalah masalah tentang sampah. Kemudian kami berkolaborasi bertukar pikiran dengan MGMP di sekolah, kemudian akhirnya melakukan desain penelitian akhirnya mengkonstruk, akhirnya sampai ke desain ulang, kira-kira desain yang diambil temanya apa saja. Kemudian setelah melakukan desain ulang, kita mengadakan evaluasi dan terakhir kita mengadakan presentasi. Kemudian kebetulan di SMA Negeri 2 Padalarang ini adiwiata sudah berjalan cukup baik dan alhamdulillah bulan ini kita akan maju ke
ke tadi ya tapi ke provinsi. Jadi menurut Bupati Padalarang ini pengelolaan sampah memiliki alur komando. Yang pertama kepala sekolah sebagai direktur utama, kemudian di bawahnya ada kesiswaan. Kesiswaan merupakan alur ke bawahnya adalah adiwiyata, jadi ketua adiwiyata yang mengepalai atau memandu beberapa divisi. Di antaranya adalah divisi karakter yang pertama, kemudian kambing sehat, toas itu artinya toilet dan wastafel, divisi taman, divisi biopori, divisi hidroponik, dan divisi bank sampah. Di mana masing-masing divisi ini memiliki tugas masing-masing. Jadi tugasnya misalnya divisi karakter ini meliputi melakukan program melakukan program 3R, reuse, recycle, dan apa segala macamnya nggak perlu reuse, apa ya 3R lah. Kemudian reuse, recycle, dan reduce ya, makasih Pak. Nah, divisi karakter ini membimbing anak-anak, jadi guru pembimbingnya, guru pendamping. Divisi karakter ini membimbing anak-anak 3G. 3G itu adalah Go Green Generation, di mana anak-anak 3G nanti akan mensupport seluruh siswa yang menerima pendalaman. Kemudian divisi kantin ini juga sama, jadi bidangnya adalah bidang 3R juga. Materi yang dibahas, kajian yang dibahas atau permasalahan yang dibahas meliputi sampah organik, anorganik, dan lain-lain. Kemudian nanti kontribusinya juga sama pada siswa. Yang TOWAS ini juga sama, tapi kita punya produk atau punya unit produksi, yaitu unit produksi sabun. Jadi kita fokus mengolah sampah anorganik, terutama sampah botol plastik. Ini di sama, ini juga nanti akhirnya terakhirnya adalah yang berkontribusi adalah seluruh siswa. Kemudian divisi yang keempat adalah divisi seni, bidang yang digeluti adalah sama 3R. Nah, unit produksi divisi seni juga sama memiliki unit produksinya adalah bidang seni, art and science. Kemudian seluruh siswa juga ikut berkontribusi. Kemudian yang kelima adalah divisi taman maksudnya. Nah, ini divisi taman ini khusus membidangi tentang recycle sampah, terutama sampah organik. Nah, nanti dari sampah organik ini karena kita punya divisi peternakan, maka si sampah organik ini diberikan kepada divisi peternakan untuk pakan cacing. Nah, pakan cacing kemarin yang sekarang akan kita bahas yaitu jadi di sekolah kami ini memiliki unit produksi atau unit imah cacing. Kemudian divisi yang berikutnya adalah divisi biopori. Ini juga sama meliputi recycle. Jadi bidang yang digelutinya adalah recycle sampah organik. Nanti diberikan kepada, jadi kontribusikan sampah yang dikelolanya itu kepada divisi ternak yang digunakan untuk pakan cacing juga. Kemudian yang berikutnya adalah divisi hidroponik. Hidroponik juga sama, ini adalah recycle. Jadi divisi fokus bidangnya adalah recycle, mengelola sampah organik yang nanti diberikan kepada divisi peternakan untuk pakan hewan. Kemudian yang terakhir adalah divisi bank sampah. Divisi bank sampah ini mengelola 3R, meliputi sampah organik, anorganik, dan nanti diberikan dikontribusikan ke divisi peternakan, salah satunya diberikan kepada untuk pakan di unit rumah cacing. Dan yang terakhir adalah divisi kebersihan kelas. Ini bidang yang dikaji atau yang digeluti. Ambil yang baik, kurang yang buruk ciptakan yang apa ya? Yang geserkan itu yang ini yang fisik. Yang fisik sebelas. Ada 14. Ada 14.
Halo Bu Yulvi. Bu Yulvi. Suaranya kemana ya? Halo Bu. Halo Bu, Bu Yulvi. Halo Bu, Bu Yulvi. Halo. Iya, suaranya mana ya? Iya. Iya, pasnya diambil alih oleh si moleknya. Oh, iya iya. Iya. Halo Bu, Bu Yulvi. Mantap. Sudah, Mas. Noni, Mas. Mas, kemarin itu kumpulin dari itu. Kenapa? Bisa dilanjutkan Bu, suaranya nggak ada Bu. Ini? Ah ya, ya. Iya sudah. Ya. Tadi di. Jadi gimana nih? Diulang lagi atau gimana atau dilanjutkan? Dilanjutkan aja Bu. Dilanjutkan berarti saya langsung aja ya ke analisis SWOT yang kedua, yaitu tentang kelemahan dari peternakan kucing ini atau budidaya kucing. Kelemahannya yang pertama adalah adanya hama predator yang dapat memakan cacing, kemudian adanya hama kompetitor yang dapat bersaing dalam hal pakan cacing, kemudian yang ketiga adalah proses pengemasannya kalau salah maka dapat menyebabkan cacing menjadi stres sehingga dapat mati. Namun selain kelemahan juga kami memiliki pemahaman. Nggak bisa lanjut Bu, bisa diulang nggak ya? Bisa dimatikan nggak Bu? Halo, ya, ya dicoba aja Bu, coba ya. Dimundurkan maksudnya, nggak bisa dilanjut? Iya. Oh iya iya. Sudah ya. Iya. Banyak buan, mudah-mudahan bisa lancar selanjutnya. yang ketiga adalah analisis SWOT untuk peluang budidaya cacing ini memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan karena permintaan pasar di daerah-daerah sangat besar. Terutama masih sedikit kebutuhan cacing di masyarakat Kabupaten Bandung Barat, dimana sementara kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat sangat besar. Kemudian ancamannya muncul pesaing dengan yang dikhawatirkan oleh kami pada saat peternakan cacing ini, muncul pesaing dengan kualitas yang lebih baik yang sesuai dengan keinginan pasar, kemudian juga muncul pesaing dengan modal yang kuat. Nah, unit peternakan cacing ini memiliki alasan kenapa kami mengambil unit produksi cacing untuk mengolah sampah organik. Yang pertama adalah banyak dibutuhkan oleh masyarakat di lingkungan KBB, yaitu pabrik obat herbal dan farmasi yang tersebar di KBB seperti PT Kombipa, PT Sambe, PT Roto Indonesia yang sudah bekerja sama dengan pihak sekolah kami. Kemudian usaha ternak unggas di sekitar wilayah KBB juga sangat banyak, yaitu peternakan ayam, bebek, dan burung. Yang berikutnya adalah pemancingan ikan, di mana di daerah Padalarang sangat banyak tempat atau wilayah memancingkan ikan, di antaranya itu daerah Sendiri, Cirata, Jatiluhur, dan pemancingan ikan keluarga. Yang berikutnya adalah prospek untuk pemasaran, yaitu perkebunan dan pertanian. Di mana fungsi dari kaki itu adalah sampah atau kotoran cacing itu bisa digunakan untuk memperbaiki struktur tanah. Jadi penjualannya langsung ke petani. Langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki budidaya cacing yang kita lakukan adalah yang pertama kita melakukan dulu pelatihan budidaya cacing dengan berkunjung ke rumah cacing, kemudian mengundang peternak cacing dan melakukan studi literatur. Yang kedua, kita membuat rumah cacing dulu, kemudian yang ketiga, kita mempersiapkan medianya, jadi tempat untuk lingkungan cacing hidup. Yang keempat, kita mempersiapkan pakan cacing, kemudian pemberian pakan perdana, jadi pakan perdananya ini diperoleh dari limbah sayur dan buah-buahan yang diperoleh dari kantin dan dapur sekolah. Nah, pemberian pakan ini selanjutnya dibuat dengan fermentasi, kalau misalnya di blender terus, nah ini kurang baik, bukan kurang baik lagi, tapi hambur energi juga. Jadi pemberian pakan cacing berikutnya kita melakukan fermentasi.
Kemudian langkah berikutnya kita melakukan pengadaan indukan cacing dan terakhir adalah melakukan perawatan cacing. Nah, rumah cacing dan media cacing ini dibuat dari ros yang dibuat dari baja-baja ringan sisa dari proyek rehab ruang kelas yang sudah rusak. Jadi kita banyak sisa-sisa baja, baja ringan yang tidak terpakai kita buat untuk menggunakan untuk dibuat untuk rak cacing. Nah, caranya adalah dengan menyusun dan diikat dengan menggunakan tali saja. Kemudian yang kedua adalah kita menyediakan kotak dengan ukuran 40 sampai 50 cm dengan ketinggian 20. Itu biasanya kita peroleh dari bekas laci meja yang sudah tidak terpakai, jadi laci meja siswa yang sudah tidak terpakai atau dengan menggunakan box plastik yang tidak terpakai. Nah, cacing yang dipelihara terdiri dari 3 jenis, yaitu satu cacing tanah, yang kedua cacing kalung, yang ketiga adalah cacing tiger. Pakan cacing tanah itu berasal dari limbah organik dari dapur, itu berupa nasi, kemudian kulit buah-buahan yang memiliki rasa manis, dan sayuran. Kemudian limbah organik ini dibawa dari dapur dari dapur siswa atau dari dapur guru. Jadi kalau misalnya kekurangan bahan makanan sebenarnya sangat mudah. Jadi menggerakkan siswa dari rumah untuk membawa limbah-limbah organik berupa sisa makanan sayur dan buah-buahan. Kemudian limbah berikutnya adalah limbah dari farm industri. Kebetulan di sekitar sekolah kami itu ada pabrik ampas tahu, ya pabrik tahu. Jadi ampas tahunya itu diambil dan dibawa ke sekolah secara gratis. Nah, ini gambar dari langkah pertama untuk membuat unit peternakan cacing. Ini yang pertama, anak-anak memilah dulu ininya tanah yang digunakan untuk media hidup cacing. Ini anak-anak sedang melakukan pengenalan, jadi ada peternak cacing yang datang ke SMA 2 untuk memberikan penyuluhan kepada siswa. Yang berikutnya ini adalah gambar dari rumah cacing, jadi rak cacing yang disusun dengan menggunakan baja besi ringan. Nah, ini adalah contoh dari siswa pada saat memberikan pakan cacing pertama. Kemudian siswa juga dikenalkan tentang jenis-jenis cacing, cacing kalung, kemudian cacing tegar, kemudian cacing tanah. Ini adalah pakannya. Yang gambar terakhir itu adalah stok makanan yang berupa sisa makanan yang sudah difermentasi. Pada saat memberikan pakan cacing, porsi makanan yang diberikan itu harus menggunakan pola makanan dengan berat yang sama dengan cacing. Jadi dalam 24 jam misalnya ada 5 ons cacing, maka porsi makanannya juga harus 5 ons dalam 24 jam. Kemudian diberikannya secara langsung, di mana pakan cacing itu dicacah atau dilunakkan terlebih dahulu. Yang bagus itu adalah dibuat fermentasi dulu, dibuat fermentasi selama 1 atau 2 hari. Kemudian untuk perawatan cacing, cacing tanah ditempatkan pada tempat yang teduh, kemudian dilakukan pengemburan media yang dilakukan 1 minggu sekali. Antisipasi hama, caranya adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar rak cacing, kemudian antisipasi kompetitor diberikan kapur semut, kemudian antisipasi untuk predator kita beri penutup kasa atau ditempatkan di ruang yang tertutup yang agak lembab. Ini adalah salah satu gambar siswa pada saat melakukan pemeliharaan cacing. Jadi kalau misalnya sehari sekali dilihat medianya, kalau misalnya bagian atasnya tanahnya agak kering, maka dilakukan penyemprotan. Jadi dengan penyemprotan supaya agak lembab sedikit. Kemudian ini gambar kedua, siswa sedang melakukan pemindahan media cacing. Jadi kalau misalnya medianya sudah agak keras, maka dilakukan pemindahan sambil mencari ada cacing indukan. Jadi memisah-misahkan cacing indukan, kemudian telur cacing dan telur dan cacing yang masih kecil. Ini siswa bergilir melakukan ini gambar yang ketiga, dan siswa bergilir melakukan pemeliharaan dengan melakukan penyemprotan. Kemudian ini juga sama gambar pemilahan cacing. Jadi pada saat panen dipilah-pilah mana cacing dewasa yang sudah bisa dijual dan mana yang harus diindukan. Nah, tentang panen cacing, panen ini dapat kita lakukan dengan cara memindahkan medianya ke tempat yang memiliki penerangan cukup. Di mana cacing yang siap panen ini adalah cacing yang memiliki gelang berwarna putih pada tubuh bagian depan. Di
panennya sekitar 1 atau 2 bulan sekali tergantung kebutuhan. Jadi kalau yang 1 atau sampai 2 bulan itu adalah penanam bibit cacing memiliki panjang. Jadi kalau yang dibutuhkannya bibit cacing, maka panjang yang di yang harus di maksudnya panjang cacingnya adalah sekitar 10 atau 15 cm. Namun jika 1 bulan bisa juga kalau misalnya ini apa sih cacing dipanen misalnya lebih dari 4 bulan itu. Jadi kalau misalnya yang dibutuhkannya indukan 4 bulan, kalau misalnya cacing untuk pakan ternak paling cuma 1 bulan juga sudah bisa diambil. Kemudian panen yang diperoleh itu sekitar 5 kilo indukan cacing dapat menghasilkan 20 kilo cacing. Cacing dijual dengan harga yang harga rendahnya 25 kilo, yang paling tingginya adalah 50 kilo. Maaf, 50 ribu per kilonya. Nah ini ada gambar dari siswa, foto dari siswa sedang melakukan panen cacing, di mana cacing indukan, kemudian cacing yang masih kecil-kecil, tergantung kebutuhan, kemudian casting itu adalah kotoran cacing yang bisa dipanen, dipisahkan, kemudian telurnya juga dipisahkan. Jadi masing-masing kotak itu diberi label. Ini yang pertama misalnya telur cacing, yang kedua ini telur dewasa, maksudnya cacing dewasa, yang ketiga misalnya cacing anak, dan yang terakhir ini adalah casting. Pada saat panen, selain biomasa cacing, media bekas cacing juga bisa dijual gitu ke petani. Casting ini adalah bekas cacing, fungsinya adalah untuk sebagai pupuk yang kualitasnya lebih baik daripada pupuk kompos. Pupuk cacing ini dipanen tiap memberi pakan. Jadi kalau misalnya di bagian atasnya sudah ada tanah yang berwarna yang kering, berwarna coklat agak muda, maka itu bisa diambil, dipanen castingnya. Jadi media yang sudah mengering itu biasanya ada di bagian tinggi-tinggi, diambil, kemudian dipanen, nanti dikumpulkan dalam karung. Kalau dalam satu karung, kalau misalnya sudah mencapai 12,5 kilo, maka si casting tersebut sudah siap dijual. Nah, casting ini yang dijual per kilonya, maksudnya per karungnya itu beratnya 12,5 kilo, dapat dijual dengan harga 20 kilo langsung ke kandang. Nah ini biasanya kalau untuk ukuran kandang 4 kali 2,5 meter, maka casting itu atau casting yang dipanen itu bisa mencapai 5 karung. Ini salah satu contoh dari casting yang sudah dijual. Jadi siswa mempackage, jadi membungkusnya dalam kemasan 2 kilo supaya mudah. Biasanya rata-rata kalau misalnya yang 2 kilo ini biasanya para guru yang beli untuk pupuk tanaman di rumahnya. Nah, pengelolaan produksi cacing ini adalah sebagai guru leadershipnya adalah guru biologi, sedangkan guru pendampingnya adalah guru kimia, matematika, kemudian IT, tim IT sekolah, ekonomi, dan PKWU. Pelaksana produksi terdiri dari tim IT. Tim IT-nya itu adalah siswa divisi peternakan yang merupakan salah satu dari subunit atau divisi dari Adiwiyata. Kemudian Triji itu adalah Golden Generation, divisi bank sampah, PLH, dan divisi kantin. Sedangkan pelaksana produksi keseluruhan tim gabungan yang merupakan seluruh siswa. Yang terakhir adalah tim marketing. Tim marketing itu adalah seluruh siswa. Jadi seluruh siswa bisa berkontribusi untuk memasarkan cacing yang sudah siap panen atau castingnya. Nah ini adalah analisa usahanya. Jadi dari sini kita bisa lihat kira-kira keuntungan yang didapat berapa. Direncanakan dulu cara membuat rumah cacingnya, kemudian box plastik, wadahnya, medianya, kemudian alat-alat yang digunakan juga tidak banyak. Ini adalah analisa atau anggaran investasi yang dilakukan secara ideal. Namun dalam prakteknya ya, kita sebenarnya tidak perlu banyak-banyak menggunakan box plastik. Jadi dengan media yang ada, misalnya dengan menggunakan karung bekas atau misalnya kayu bekas bangunan atau apapun, yang penting bisa digunakan untuk media cacing bisa hidup, itu bisa digunakan. Jadi modal usahanya bisa diminimalisir sekecil mungkin. Berikutnya
Ini adalah anggaran pendapatan. Kebetulan di sekolah kami itu cacing yang fokus yang dibudidayakan adalah cacing tanah karena banyak, jadi sehingga dari lingkungan sekitar juga bisa diambil. Jadi sebagai ininya, sebagai modalnya, tidak perlu membeli bibit cacing. Jadi karena siswa mengambil sendiri dari lingkungan sekitar, banyak cacing musim, kebetulan hari sekarang musim hujan, jadi si cacing-cacing banyak keluar kadang-kadang masuk ke kelas, jadi sama mereka diambil kemudian diternakan. Biasanya jumlahnya kalau misalnya pertama kita kalau yang ideal itu misalnya kalau misalnya yang paling kecil kita menghasilkan kalau untuk 5 kilo, jadi bibitnya yang pertama 5 kilo, maka dalam 10 bulan kita bisa menghasilkan 50 kilo cacing. Kalau dijual dengan harga yang paling rendah misalnya 25 ribu, maka total pendapatan dalam 10 bulan itu kita ambil 10 bulan karena siswa biasanya 2 bulan kan tidak efektif. Jadi mungkin siswa bisa mengambil keuntungan kalau kita hitung waktu efektifnya 10 bulan. Nah, kalau misalnya 5 kilo bibit, maka dalam 10 bulan insya Allah kalau tidak ada gangguan yang predator dan lain-lain, ini minimal kita menghasilkan jumlah cacing tanah itu 50 kilo. Dijual misalnya dengan harga yang paling rendah. Yang paling rendah itu kalau misalnya kualitasnya kurang bagus, itu kita jual dengan harga 25.000. Maka dalam 10 bulan siswa bisa menghasilkan total pendapatan yaitu bersih 12.500. Kemudian yang pupuk castingnya, jadi bekas castingnya juga bisa dijual. Biasanya kalau untuk 5 kilo itu kita kemas dalam 2 kiloan ya, 2 kilo 2, 2 maksudnya hasilnya 2 karungnya dalam ukuran karung 25 kilo, jadi satu karung biasanya 12,5 kilo, jadi kalau dikemas misalnya jadi dua karung 25 kilo, maka harganya untuk dua kemasan itu 40.000, maka dalam satu tahun kita bisa mengantongi keuntungan kotoran cacing saja bisa dalam 10 bulan maksudnya itu bisa mengantongi keuntungan 400.000. Jadi total keuntungannya 12.900 dikurangi modalnya misalnya ini modalnya adalah yang 1.635 itu modal maksimal. Ini 1.635.500. Kemudian ini kalau misalnya ada penyusutan mudah-mudahan tidak ada, tapi ini kita ambil kasar saja. Jadi diambil penyusutannya adalah 545.500, maka totalnya adalah total keuntungannya untuk 10 bulan adalah Rp10.719. Sehingga kalau kita bagi dalam 10 bulan, maka total penghasilan yang didapat oleh siswa untuk 5 kilo cacing, 5 kilo Rp1.071.900 itu untuk 5 kilo. Kebayang kalau misalnya indukannya kalau misalnya lebih dari 5 kilo bisa tergambar keuntungan yang didapat dari peternakan cacing ini, sangat fantastis Bapak Ibu. Nah, dalam pemeliharaan peternakan cacing ini, kami memiliki tujuan jangka panjang, di mana jangka panjangnya sekitar 3-5 tahun, kami ingin berpartisipasi mengurangi pencemaran tanah dan air, kemudian juga memberikan edukasi entrepreneur. Kemudian selain jangka tujuan jangka panjang, kita juga memiliki tujuan jangka pendek sekitar 6-3 tahun, di mana sampah organik yang ada di sekolah otomatis dapat didaur ulang, jadi tidak ada penumpukan sampah di sekolah. Kemudian yang kedua juga memberikan income tambahan buat siswa. Kebetulan sekolah kami juga menggulirkan program JUS yaitu juragan usia sekolah. Nah, saluran promosi atau iklannya yang pertama adalah Instagram, yang kedua Facebook, kemudian YouTube, web sekolah, kemudian WA group itu termasuk dalam komunitas DLH Dinas Lingkungan Hidup di wilayah KBB. Kemudian kebetulan di sekitar sekolah kami itu di daerah Desa Jaya Mekar ada komunitas Eco Village.
Jadi komunitas ekokulit ini membantu untuk memasarkan atau mempromosikan budidaya cacing yang kami lakukan di sekolah. Kemudian rekanan dan binaan PT Indosnya. Alhamdulillah kami di sekolah kami ini kami memiliki rekanan dan juga dibina oleh PT Indosnya Indonesia. Kemudian produk atau slogan yang digunakan untuk menyemarakkan unit produksi atau peternakan cacing ini kita gunakan dengan tema Imah Cacing Semawa ABC. Apa itu Imah Cacing Semawa ABC? ABC ini Esmawanya adalah SMA Negeri 2 Padalarang. ABC-nya kita selalu menggerakkan kepada siswa, mensupport siswa selalu untuk mengambil yang baik, kemudian membuang yang buruk, dan selalu menciptakan inovasi-inovasi yang baru. Ini contoh cacing yang kemarin baru siap dipanen minggu lalu. Kemudian ini adalah promosinya. Ini kontak personnya boleh kalau misalnya ada Bapak Ibu yang perlu indukan cacing. Fungsinya sangat banyak dari cacing ini. Dijual minimal kita jual dengan harga yang rendah yang paling rendah Rp25.000 kalau cacingnya campuran. Kalau misalnya cacingnya sudah jenisnya berbeda-beda atau sesuai dengan kebutuhan, maka kita jual sekitar Rp50.000 atau Rp60.000 per kilonya. Sedangkan pupuk cacing kita jual dengan harga Rp20.000. Ini masih harga di bawah pasar, Bapak Ibu. Nah, selain budidaya cacing untuk mengelola sampah yang ada di SMA Negeri 2 Padalarang, kita juga melakukan unit desain. Jadi ini masuk ke dalam divisi seni. Ini kita membuat ecobrick, di mana ecobricknya jadi seluruh siswa di seluruh kelas, di seluruh tingkatan, mereka mengumpulkan ecobrick sampah yang benar-benar sampah yang sudah tidak bisa digunakan lagi, dimasukkan ke dalam botol, di mana dalam satu botol itu memiliki berat sekitar 250-300 gram. Ecobrick ini nanti kita gunakan, salah satunya ini yang sudah dibuat menjadi gapura di sekolah, gapura hujan, kemudian sofa yang kebetulan kemarin memenangkan Creative Camp Project yang diselenggarakan oleh Siamio. Alhamdulillah juara pertama Bapak Ibu kemarin. Nah, selain itu untuk mengelola sampah yang sampah anorganiknya, kita yang kemarin saya bahas itu kita memiliki unit produksi sabun, di mana kemasannya kalau dulu kita menggunakan kemasan packagingnya itu menggunakan plastik, sekarang alhamdulillah kita ganti kemasannya dengan menggunakan botol bekas mineral. Karena botol bekas mineral yang banyak di sekolah adalah botol 650, maka seluruh siswa diminta jadi diwajibkan untuk mengumpulkan botol-botol disortir, kemudian dibersihkan, kemudian digunakan lagi untuk kemasan botol sabun. Dan sabun yang diidentifikasi, sabun yang diproduksi oleh sekolah kami adalah sabun ramah lingkungan, di mana bahan-bahannya adalah bahan yang tidak mencemari tanah dan air. Seperti yang dijual saat ini, intinya maksudnya sabun banyak, namun sabun yang saat ini yang sering kita pakai sebenarnya sabun yang banyak mencemari tanah, yang menghasilkan busa yang sangat banyak. Kenapa tidak ramah lingkungan? Karena bahan yang digunakannya notabene lebih banyak menggunakan bahan baku ABS. ABS itu jadi surfaktannya menggunakan alkil benzen sulfonat yang notabene itu adalah merupakan turunan dari minyak bumi. Sedangkan kalau yang sabun ramah lingkungan kita produksi dengan menggunakan bahan turunan kelapa sawit, yaitu teksofon. Itu bahan inti dari surfaktannya. Ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini pada saat pemasaran sabun, pada saat pagelaran seni kemarin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada sharing pengalaman tentang implementasi berbagi implementasi pembelajaran STEM yang dilakukan di SMA Negeri 2 Padalarang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf dari tadi ada gangguan ya, mungkin karena teknis. Saya serahkan kepada moderator Ibu Rodiah Mangga jika ada pertanyaan. Halo Ibu Rodiah. Ya, halo ya. Terima kasih Bu Yofi, sangat menarik sekali ya Bapak dan Ibu. Tadi paparan dari Bu Yofi tentang imah cacing ya. Kemudian juga tadi produksinya juga kita sudah simak, sangat menarik. Silakan barangkali di antara Bapak dan Ibu ada yang mau menanyakan. Oh,
Ada yang akan ditanyakan Bapak dan Ibu? Bu Yulvi sambil menunggu pertanyaan ya, sambil menunggu pertanyaan. Halo. Oh ada, enggak. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ada, sudah ada dari Pak. Iya, Pak. Halo, silakan Pak. Oh ini sudah ada. Oh iya iya. Ya, silakan Bu Yulvi. Dari Pak Hendrik ya. Dari Pak Hendrik ada pertanyaan tentang proyek cacing ini kendalanya apa ya Bapak Ibu? Apakah ada kendala yang ya hambatan? Ya, kendala selama ini kita sudah melakukan unit produksi cacing ini sekitar sampai hari ini sekitar 5 bulan yang sudah berjalan. Jadi kami melakukan apa sih unit peternakan cacing ini diawali dengan jadi tertantang dari karena kita melakukan apa maksudnya mengikuti kegiatan kreatif camp project yang diselenggarakan oleh Samuel apa ya kira-kira terus kemudian kami mengikutinya jadi yang kajiannya adalah waste recycle kira-kira apa ya maksudnya yang akan kita yang kita apa yang kita ambil untuk mengelola sampah ini melihat nah awalnya itu dari ini dari di kebetulan kemarin-kemarin itu sebelum musim hujan mungkin dalam kondisi mengkap itu banyak cacing yang keluar dari ini dari tanah entah karena mungkin kekeringan atau apa kemarin itu jadi si tanahnya kering jadi kalau di lingkungan sekolah kami itu kalau hujan lembok jadi mau saya kan BTK ya jadi karena memang tanahnya gembur di sekeliling sekolah kami juga banyak lapak pasir kemudian pada musim kemarau juga sangat kering bu sehingga mungkin si cacing itu di tanah itu banyak yang keluar karena mungkin nggak nyaman tempat hidupnya banyak yang masuk ke kalau misalnya di ini apa sih di kelas-kelas yang bawahnya dekat lapak pasir itu banyak yang masuk ke kelas gitu aja saya berpikir aduh ini kan bagus nih ya ini apa sih oleh cacing ini gitu ya untuk banyak manfaatnya untuk obat-obatan obat tipes kemudian kosmetik itu juga kan sebagian besar banyak menggunakan cacing kemudian banyak sangat banyak manfaatnya kemudian kita banyak jadi untuk indukan sebenarnya kita tidak perlu ngambil apa sih beli cacing indukan kita misalnya kalau misalnya anak-anak sedang istirahat itu kan banyak yang anak-anak di sekolah saya itu banyak yang apa sih jadi lebih daripada untuk belajar di dalam kelas mereka lebih suka diberikan proyek bahkan sampai bebersih toilet yang kotor itu mereka mau daripada belajar di kelas ini kami menggerakkan anak kita ambillah duitnya 50 belinya 50 ini sebagai bahan percobaan kemudian selebihnya duitnya kita ambil di lingkungan ini jadi kebetulan di sekolah kan ada tempat bio maksudnya ada biopori kemudian jadi sampah organik ditumpuk nah kita pilih-pilih dari situ gitu dikembangkan akhirnya jadi indukan nah kendalanya ya mungkin tidak ada kendala yang dikasih sebenarnya yang saya alami selama 5 bulan ini cuma kendalanya waktu awal-awal aja karena mungkin kita baru pertama mengelola apa sih peternakan cacing ini kendalanya karena siswa itu jadi awalnya jadi masalah manajemen aja sebenarnya jadi mungkin kesalahannya masih ada di guru karena faktor ininya apa sih pendampingannya masih kurang yang pertama kan ininya pengelolaannya adalah siswa gabungan nah manajemen pemberian makan cacing itu antara siswa yang satu dengan jadi tim yang satu dengan tim yang lain ada yang belum tahu kalau misalnya yang tim yang terus kontinu melakukan pemeliharaan mereka sudah tahu mana berapa jumlah di kotak ini misalnya di kotak yang satu jumlah cacingnya ada berapa maka mereka memberi makan cacingnya jumlahnya kemudian di kotak yang berikutnya atau kemudian yang telur cacing ini maka diberi nggak perlu diberi pakan cukup misalnya pakan yang sudah ada dibiarkan selama 1 minggu dan kemudian medianya jadi supaya basah supaya lembab jadi disemprot aja nah waktu itu kendalanya ya pernah satu kali jadi kita pernah pas waktu di awal karena mungkin ketidaktahuan siswa jadi tidak tahu bahwa ini yang harus kotak ini yang harus dikasih ini yang harus dikasih pakan jumlahnya berapa yang ini jumlahnya berapa pas waktu pergantian tiket jadi dari kelas dari estafet ke kelas 1 gitu kelas 1
memberi makannya kurang. Harusnya itu misalnya jumlahnya kalau misalnya 5 ons atau 5 ons, kalau 1 gram cacing yang dimasukkan ke dalam media, maka jumlah pakannya juga 1 gram gitu. Kemudian itu siswa kelas 1 tidak tahu. Kemudian kosong itu maksudnya kan kalau kita face school 5, jadi hanya 1 minggu, kebetulan tidak ada yang jaga. Jadi misalnya tidak ada siswa yang di sekolah untuk kontrol. Nah pas waktu hari Seninnya, pernah mati 1 kilo Pak, Bapak Ibu, 1 kiloan Pak. Kecewa banget gitu melihat ini cacing sudah pada di atas gitu, di atas dalam kondisi sudah mati. Jadi kendala yang signifikan sih tidak ada karena memang resikonya sangat kecil ya. Kemudian ngasih makan juga sekarang sudah karena sudah tahu, siswa sudah tahu ternyata tidak perlu tiap hari. Jadi kita kasih makan 2 hari sekali. Jadi kalau misalnya hari Senin dikasih makan, makan nanti kita kasih makan lagi hari Kamis, kemudian nanti hari Minggu gitu, atau kalau enggak Jumatnya boleh dikasih makan, cuman jumlahnya karena Sabtu dan Minggu libur maka dikasih berlebih. Jadi intinya sih kalau saya sih itu yang penting tidak perlu repot-repot, yang penting pakannya banyak cukup gitu. Jadi cukup mereka akan bahkan jadi gemuk, jadi perkembangannya lebih pesat dibandingkan kalau misalnya pakannya dibatasi. Jadi kita tidak khawatir gitu. Kebetulan juga sampah hasilkan sampah organik yang dihasilkan oleh sekolah juga cukup banyak, baik dari dapur sekolah di guru, kemudian di kantin gitu. Jadi nah yang divisi kantin sehat, divisi bank sampah, mereka yang bertugas menyetorkan sampahnya tersebut. Divisi biopori juga sama, jadi yang ada sampah organik mereka menyetorkan ke divisi peternakan, setoran misalnya dalam 1 minggu berapa. Jadi alhamdulillah sebenarnya untuk pemeliharaan cacing ini kita tidak memiliki resiko dan memiliki kendala yang sangat besar. Kendalanya yang pertama, padahal ini pertama kita lakukan, kendalanya hanya di awal aja waktu itu pada saat memanage anak-anak gitu. Jadi kalau seandainya anak-anak sudah tahu ini, jadi makanya kalau pas waktu pemindahan media, jadi seminggu sekali kita ini kan dipindahkan medianya gitu. Nah gunanya untuk apa itu memindahkan media cacing? Gunanya adalah agar kalau misalnya ada telur atau misalnya ada cacing yang sudah bisa dipanen atau indukan gitu, yang sudah mau bertelur, itu kita pisahkan. Nah, jadi supaya tidak bercampur dengan yang lain antara cacing kecil, cacing dewasa dan telur. Nah pada saat pemindahan media ini sebaiknya gitu, jadi seluruh siswa yang berkontribusi atau yang bertugas di divisi kan mereka itu terjun langsung. Jadi pada saat pembagian tiket atau misalnya pembagian tiket untuk memberi makan cacing, mereka sudah tahu mana cacing yang harus diberikan makan banyak, mana cacing yang tidak perlu dikasih makan, atau mana yang maksudnya harus disemprot dengan air agar lembab gitu. Jadi kalau cacing kalau misalnya tempatnya tidak lembab, mereka mungkin banyak yang keluar gitu, keluar dari media. Tapi jadi selama ini tidak ada kendala yang signifikan berupa itu. Barangkali begitu kalau jawabannya, Pak. Ya, terima kasih Bu Yulfi, sangat lengkap ya. Sekali ya. Saya kembalikan dulu ke Pak Henry, gimana? Jelas ya Pak Henry? Halo Pak Henry. Ya. Oke, terima kasih. Barangkali yang lain masih ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Sambil menunggu pertanyaan ya. Iya. Iya, justru ini aku. Iya, ada yang bertanya. Oh iya, silakan. Ya, izin bertanya, Bu. Iya, Mangga. Maaf, saya baru masuk. Jadi ini menanyakan tentang ini, Bu ya. Cacing. Iya. Cacing, Bu ya. Iya, budidaya cacing. Untuk apa nih? Fungsi untuk pupuk. Kemudian untuk apa? Yang lainnya, Bu. Jadi saya menanyakan fungsi cacing ini untuk apa saja, pangsa pasarnya gitu di lapangan. Kemana saja kita? Ya, silakan. Saja, Bu Yulfi, silakan. Tanya dari Pak Febi ya. Ya. Fungsi cacing atau misalnya pemasarannya ya tadi. Tadi kebetulan mungkin Pak siapa ya? Pak Febi. Pak Febi. Pak Febi. Mungkin baru masuk. Jadi di awal saya sudah mengulas bahwa fungsi cacing ini sangat banyak manfaatnya. Cacing karena yang kita pelihara ini adalah cacing tanah,
maka fungsi cacing tanah itu sangat banyak untuk misalnya di media ini di industri industri farmasi dan kosmetik itu biasanya digunakan untuk obat-obatan untuk farmasi sebagai obat sakit tipes kemudian darah tinggi kemudian penyakit apa ya saya lupa lagi harus dilihat lagi ya, pokoknya jadi kita tuh berkolaborasi ya bekerjasama dengan pihak farmasi yang ada di sekitar Padalarang itu banyak bu bapak ibu apakah di Padalarang itu ada farmasi PT Sanbe kemudian jadi PT Sanbe PT Komunitas Rokto dulu kemarin kesuatu oh iya kami memerlukan signifikannya jadi secara detailnya sih kami tidak tahu tapi pas waktu kami datang ke PT Rokto kira-kira perlu nggak kebetulan di sana kan banyak alumni yang bekerja di sana gitu jadi melalui link tersebut kami menawarkan gitu seandainya kalau ini berkembang dengan baik gitu apakah mereka ini apa sih bersedia menjadi partner gitu jadi rekan alhamdulillah mereka bersedia untuk menjadi partner nah kebutuhan untuk yang farmasi ini biasanya yang digunakan itu adalah cacing yang sudah dewasa tapi tidak bertelur gitu nah digunakan untuk farmasi obat-obatan untuk kosmetik juga sama kemudian ininya pakannya yang diberi makan kalau misalnya untuk obat-obatan itu tidak sembarang karena memang kalau misalnya untuk kan fungsi cacing itu sangat banyak kalau untuk yang farmasi itu maka mereka meminta pakan yang diberikan kepada cacing yang akan nanti yang akan mereka beli itu adalah pakannya dari buah-buahan dan sayur-sayuran jadi tidak diperkenankan untuk misalnya kotoran hewan yang lain misalnya kotoran sapi atau kotoran kuda kan banyak yang pakannya itu dengan menggunakan kotoran hewan gitu. Jadi kalau untuk obat-obatan mereka menganjurkan jadi meminta kepada kami memberikan arahan bahwa pakannya diusahakan makanan dari makanan dan mereka memintanya adalah dari sayuran dan buah-buahan gitu dari buah-buahan yang sudah busuk kemudian kalau misalnya untuk ini untuk pakan ini kalau misalnya di sekitar Padalarang kan banyak ini Pak Bebi banyak apa pemancingan saguling cirata kemudian apalagi ya jatibubur ya saguling cirata jatibubur nah kemudian pinggir-pinggir jalan di sekitar daerah Padalarang kan banyak gitu kalau misalnya malam-malam tuh banyak buka lapak yang jual cacing untuk apa sih umpan ikan gitu nah dijual langsung ke mereka juga bisa nah kalau untuk pakan ikan itu yang dijualnya adalah cacing yang biasa yang ukurannya sedang gitu jadi tergantung kebutuhan dijualnya gitu jadi kita makanya siswa diarahkan untuk memilah-milah mana cacing indukan mana cacing yang ukurannya misalnya 10 cm kalau misalnya untuk farmasi itu biasanya 15 cm yang diminta gitu nah, jadi tergantung kebutuhan kemudian kalau misalnya untuk ini nah, kalau untuk peternakan jadi untuk pakan unggas maka cacing digunakan sembarang makanya siswa juga selain misalnya yang memelihara cacing di box yang sudah tersedia jadi yang pakannya khusus di box ini pakan buah-buahan dan sayur yang box ini mereka ambil dari lingkungan sekitar kebetulan juga karena di sini kan ada sampah organiknya yang dimasukkan di dalam kotak di taman sekolah itu nah cacing yang dimasukkan ke sana itu sembarang jadi kadang-kadang kalau kita ketemu cacing yang pada keluar pada musim-musim mereka ambil kemudian masukkan ke sana untuk berkembang biak seperti itu Pak jadi nah yang untuk peternakan ini kalau seandainya ada kebetulan karena jumlahnya belum banyak jadi yang kami ternakan itu jadi ke peternak jadi misalnya untuk memenuhi kebutuhan peternak unggas atau bebek burung itu kami belum bisa nah tapi dari diantara teman-teman kami kan ada yang punya usaha tersebut gitu jadi usaha peternakan unggas dan peternakan unggas mereka tuh biasanya meminta katanya jadi sudah meminta informasi kalau mereka itu kebutuhannya cacing yang digunakan adalah cacing yang sembarang aja gitu. Jadi sembarang tuh maksudnya mau cacing kalung mau cacing gelang mau cacing tanah kemudian mau pakannya apa saja karena ya karena memang mereka gunakan untuk pakan unggas begitu Pak Baby. Ya. Kalau itu dia suka ini ya. Ya. Untuk obat tipes ya. Iya. Nah kemudian selain itu juga Pak Baby. Ya silakan. Iya. Selain cacingnya, fotografinya itu sangat berguna Pak. Jadi harganya lumayan gitu. Kalau misalnya dijual nih saya di brosurnya, kami menjual cacing itu bekas cacing. Jadi media medikan cacing juga mengeluarkan
indikasinya bahwa itu adalah kotoran cacing, biasanya di bagian medianya itu kakan, di bagian tanahnya itu. Jadi kan medianya adalah kakan, tanahnya itu dicampur dengan makanan gitu. Nah nanti kalau misalnya di bagian permukaan tanah itu sudah ada tanah yang kecil, jadi tanah kering kalau tanahnya kan agak warnanya agak hitam, tapi kalau kotoran cacing itu agak warnanya agak coklat muda gitu. Jadi terus cenderung walaupun musim hujan itu biasanya kering lagi, udah disekor cepat. Itu adalah cacing. Jadi untuk membedakan dengan tanah gampang, kalau di atasnya udah terlalu kering, setiap disemprot kering maka itu adalah bukan media lagi, tapi itu adalah cacing, bekas cacing. Jadi itu maka sejatinya berarti di kotak tersebut atau di media tersebut kita bisa memanen cacingnya. Jadi si tanah yang dicampur dengan kotoran cacing yang sudah jadi cacingnya itu bisa kita ambil gitu. Jadi misalnya sepertiganya digunakan untuk media lain, jadi media cacing hidup yang seterusnya. Nah yang 2/3 itu kita jual, gitu. Dalam karung kalau sudah mencapai 12.50 itu jadi harganya kita cek jual dengan harga yang jualnya adalah 21 karungnya dengan berat 12.50 itu artinya iya. Ini Kak Febi. Ya, terima kasih Bu Yulvi. Gimana Pak Febi? Masih ada yang mau ditanyakan? Saya belum absen, boleh ya? Sambil absen. Ada pertanyaan lagi? Ibu? Ya? Ya? Saya pengen banyak ngobrol deh sama Ibu. Oh. Ibu kan soalnya kebenaran usahaan. Ibu kan saya tahu. Iya. Ah, Ibu tahu sendiri lah. Kita bekerja sama Bu. Iya. Bu Julfi. Kan usaha ini cuma inginnya kalau dulu di apa? Ya. Mau tanya itu kan kalau dulu di bidang kuliner ya, kemarin dulu bilang bidang kalau kuliner. Kalau di bidang sekarang kita di bidang cacing. Sekarang di ya dulu kan di kuliner ya Bu ya. Sudah wassalam sekarang mah di ini apa? Di unit ini aja Bu. Oh gitu. Di unit sabun yang diproduksi sendiri dan unit peternakan cacing. Nah saya tuh pengen baru ini Bu berapa? Tukar pikiran, tukar pendapat nih yang kemarin kan Ibu mempresentasikan tentang apa sih generasi muda yang merebut pasar dengan menguasai IT ya Bu ya? Ya betul. Nah, ya itu nanti kan nanti promosinya bisa melalui e-commerce ya. Iya. Terus itu Bu Yulvi, saya pengen nanya, itu kan baru 5 bulan ya? Iya. Baru 5 bulan prosesnya. Itu selama 5 bulan itu kan tadi ada analisis pembiayaan ya? Analisis harga dan lain sebagainya, kemudian biaya kos dan lain sebagainya. Nah itu sampai 5 bulan itu sudah terlihat belum? Apa keuntungan, profitnya gitu? Grafik profitnya? Oh udah kelihatan. Oh iya. Alhamdulillah, jadi selama 5 bulan ini yang sudah kita panen, maksudnya yang kita hasilkan. Iya. Yang pertama kasinya sudah dijual. Kemudian yang kedua adalah indukannya, tapi kebetulan karena 5 bulan yang kemarin jadi dari 5 kilo itu selama 5 bulan kita sudah kemarin terakhir waktu anak-anak melaporkan tuh sudah ini indukannya, jadi entah mungkin campur lagi dengan maksudnya ada indukan yang lain gitu, ditambah lagi entah atau kemajuan, tapi kemarin tuh pokoknya menurut laporan siswa itu dari 5 kilo itu kita sudah menghasilkan kurang lebih jadi ada 25 box bu. Jadi awalnya kita hanya menyediakan 7 box yang ukuran box ini laki meja satu box itu isinya meja. Berapa kilo satu box. Meja itu hanya 5 ons. Oh 5 ons. Bukan 5 ons ibu, cuma satu. Satu. Berarti box. Kalau 1 kilo itu 10 box ya? Iya, pokoknya satu genggam aja bu. Jadi dulu awalnya kita beli, pokoknya cuma memelihara 7 box. Sekarang tuh sudah 32 box bu isinya. Terus kemudian ditimbang itu isi per boxnya itu rata-rata beratnya 1,7 kilo. Bayangkan bu, 1,7 kali 27. Iya. Nah
Nah, jadi yang dijual oleh siswa sekarang tuh karena apa mungkin kan tanggung mungkin ininya jadi siswa tuh sekarang untuk cacingnya mereka masih melakukan indukan gitu. Jadi indukan kan pengen mengembangkan yang dijual sampai saat ini itu hanya cacing-cacing yang ini Bu yang apa cacingnya aja. Cacingnya aja ke ini karena mungkin ini juga baru sedikit hasil yang dihasilkan yang dijualnya itu baru cacing. Kemudian sisanya kalau misalnya ada kan kemarin dulu pernah satu kali cacingnya 1 kilo mati. Kemudian kita kan punya divisi peternakan Bu di Adiwiyata itu punya divisi peternakan, kita punya memelihara ikan lele, ikan emas, kemudian ikan nila di IPA, di instalasi air limbah sekolah itu kan jadi di lorong-lorong itu aliran-aliran air itu kita pelihara kalau sekitar koridor sekolah itu kita pelihara ikan-ikan. Nah, jadi kalaupun misalnya ada cacing yang mati, nggak perlu khawatir karena memang itu digunakan untuk makan cacing. Gitu. Kita juga punya burung, gitu punya memelihara unggas, burung-burung ini, burung hias. Jadi bisa ini ya apa bangkai cacing kalau yang tidak berhasil itu bisa dijadikan pakan untuk ternak yang lain. Betul. Dan alhamdulillah aku sepertinya kendalanya sangat kecil, hanya awal aja. Jadi awal persekutuan kita nggak tahu koordinasi kurang, akhirnya kita pernah ini ya resisi cacingnya itu mati, tapi itu pun hanya 1 kilo, yang lainnya aman-aman saja sampai sekarang. Jadi dengan modal yang kecil, kalau misalnya medianya juga nggak usah pakai box, kalau pakai karung juga karung, kemudian ada kayu bekas ditutup gitu. Kemudian di ini juga tidak media tempatnya untuk penyimpanannya juga tidak memakan tempat yang banyak gitu. Jadi kalau misalnya saya lihat di pelatur kemudian berkunjung ke rumah cacing yang ada di tempat itu saya lihat tuh rumah kecil di tengah-tengah gang di gang kecil mereka bisa memelihara cacing Bu dimasukin ke atas boxnya di rumah itu apalagi kalau misalnya di rumah sekolah yang wilayahnya besar jadi lebih luas jadi mungkin produksi yang dihasilkan juga bisa lebih banyak gitu Ibu. Ya, terima kasih Bu Yulvi. Sangat menarik sekali ya. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Ya. Barangkali masih ada yang ditanyakan. Nggak terasa ya. Mungkin dari moderator cukup sekian ya. Saya kembalikan dulu ke hostnya. Silakan Pak Fuad. Saya kembalikan ke host karena waktu tinggal 1 menit lagi. Terima kasih. Ya, dengarkan klik kepada Bapak dan Ibu yang belum mengisi hasilnya, hasil akan diisi oleh Bapak. Di sini baru ada 8 orang, 8 peserta yang masuk hasilnya. Waktunya udah habis ya, Pak? Ya, sudah. Ini udah habis, Bu. Mulai jam 9. Dan kita akan berdiskusi dengan sesi kedua. Kemudian sesi kedua saya yang bertugas lagi. Iya. Iya. Hostnya Bu Yulviana dan moderatornya Pak Agus Budiawan. Sebagai host, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian saja dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pastinya diberikan ke saya ya, Pak ya? Iya. Pastinya
Alhamdulillah ada Pak Bayu. Pak Bayu yang ini merekod mudah-mudahan. Sama ini ya, sama Ibu Rubiah ya, di ini direkamnya ya Bu ya. Tapi ada backupan dari Pak Bayu, Ibu Rubiah? Iya. Ya, insya Allah. Oh, saya sudah jadi host ya. Nanti kalau ini apa sih pesertanya ini tapi semuanya udah mute oh ya Pak ya. Apa Bayu peserta yang buka dulu aja. Sudah Bu, itu tinggal Bu Suryati aja. Narasumbernya sudah hadir Bu. Belum hadir moderator ya? Moderatornya itu Pak Agus. Iya, Pak Agus ya. Tinggal moderator ya. Yang menyiapkan presensi siapa Bu? Iya kan gak jatuh sama kamu mau ngerekod kan? Iya kan sama kamu kan? Bu Yulti? Iya. Yang presensi sudah siap Bu? Oh udah siap, nanti ya dikirim dibuka dulu aja di copy dulu. Yang recordnya siapa Bu? Yang recordnya Bu Pak ini ya Pak Agus. Pak Agus. Coba dicek dulu Bu Pak Agus sudah ada di dalam room. Pak Agus. Sudah ada di ya, sudah aku. Assalamualaikum Pak Agus.
pagi dan malam. Itu paling setnya di sini ya. Jadi kalau ini mah apa namanya kan? Ya gini, gini, gini. Ke atas aja. Ke atas. Enggak, ke atas. Ke bawah. Ke pinggir. Oh, ke pinggir ya. Nah, ini di sini ya. Ya, itu di situ. Oke, okay. Atas dulu ya. Ya, makasih ya, Pem. Ya, ya. Assalamualaikum, Pak Agus. Iya, tapi nggak backup ini sih, pasti nggak backup. Takut kemarin takut reporting, soalnya dalam tahun. Takut nggak hang. Iya, tadi atas, atas sesi 2 ya sekarang teh ya, Pak. Sesi 2 ya. Halo, halo, assalamualaikum. Halo, halo. Oh iya. Baik-baik aja Bu. Baik.
Bu, lagi naon, Bu? Halo, kumaha? Lagi naon? Nuju mukaan WA amnis. Ya nuju, ya nuju nyusun pedoman mutu. Terus gitulah. Juga ada struktur organisasi yang baru kan. Jadi harus segera disosialisasikan kepada semua unit kerja mau persiapan audit internal. Oh iya iya. Di WA ya. Iya, WA juga. Iya, di WA aja sedap Bu, menuju ngabsen heula. Bagus, sudah selesai. Assalamualaikum Pak Gus. Assalamualaikum Pak Gus. Belum ada ya Pak Agusnya? Gak kedengeran Pak, suaranya masih kecil ya Pak. Halo? Suara Pak Agus kecil ya Pak? Halo Pak Agus? Iya, masih kecil Pak suaranya? Belum? Suaranya. Bu Nadia kadang itu. Kadang ente, Bu. Oh, enggak. Kecil. Iya, kecil. Kecil Pak Agus. Mungkin ibunya mic-nya di yang apa didekatkan ke ini ke mulut. Oh, ada maksimal ya? Tapi enggak kedengeran. Enggak kedengeran. Suaranya Pak Agus enggak kedengeran. Kedengaran, cuman suaranya kecil banget Pak. Iya. Yeah. Bu Rodia bisa dengar nggak? Kecil banget Bu. Oh kecil banget katanya Pak. Ya. Yeah. Saya buka ya Pak ya. Bu Rodia sudah siap? Oh iya. Yeah. Oh iya. Yeah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Udah disiapkan itunya Pak. Pak Agus ini recordingnya. Oh iya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini kita memasuki sesi yang kedua di hari Senin tanggal 28 Januari 2015 jam 15 sampai 10.15 saya Yuliana dari SMA Negeri 2 Padalarang bertugas sebagai host
Kemudian pematerinya adalah Ibu Rodia, SPD, MPD dari SMKN Negeri 1 Bandung yang akan menyampaikan materi dengan moderator Pak Agus Budiawan. Mangga pada Pak Agus, saya persilakan. Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kecil ya suaranya. Mangga Ibu, bisa dimulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang tergabung di room meeting ini, terima kasih atas kehadirannya dan berikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi tentang efektivitas pembelajaran mandiri melalui project based learning dalam upaya ya atau untuk meningkatkan keterampilan vokasional khususnya di SMK. Baiklah, saya mulai. Metode project based learning, metode atau model pembelajaran project based learning ini saat ini sedang ramai diperbincangkan atau dijadikan bahan diskusi yang sangat menarik di antara para pendidik, terutama pada Bapak dan Ibu guru karena model ini sangat unik dan mungkin bisa menjawab tantangan tentang kurikulum 2013 revisi 2017. Model atau metode project based learning ini adalah model pembelajaran berbasis project di mana merupakan model pembelajaran dengan menggunakan pendekatan scientific atau scientific approach dalam proses pembelajarannya. PBL melalui pendekatan scientific yaitu melatih siswa untuk bekerja secara ilmiah. Siswa diberikan pandangan suatu keadaan di dalam lingkungan dan apa yang akan diambil sebagai suatu peluang dalam menumbuhkan keterampilan dan sikap-sikap yang dibutuhkan dalam kehidupan. Artinya, di sini bahwa melalui model pembelajaran project-based learning ini, siswa yang biasanya hanya mendapatkan pembelajaran secara konvensional, misalnya melalui ceramah, penugasan, atau diskusi dengan materi yang sudah ada, tapi melalui project based learning ini, siswa dilatih untuk menggali, mengeksplorasi, kemudian mencari dengan pendekatan-pendekatan ilmiah tentang apa dan bagaimana yang terjadi di lingkungannya. Sehingga di sini guru dituntut untuk memberikan rangsangan atau respon kepada siswa sehingga siswa mau berpikir dan mau menggunakan semua kemampuannya terutama dalam proyek yang akan mereka buat. Langkah-langkah dalam project based learning yaitu yang pertama guru akan menentukan pertanyaan. Pertanyaan yang mendasar tentang apa kira-kira yang bisa dijadikan sebuah proyek. Kemudian melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut, siswa akan mendesain perencanaan proyek, kemudian menyusun jadwal, selanjutnya siswa memonitor dan dari kemajuan program atau proyek dari progresnya. Selanjutnya dia akan menguji hasil dan mengevaluasi pengalaman. Pengembangan project based learning diawali dengan pengembangan ide, di mana dimulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. Guru memberikan pertanyaan,
Kemudian siswa akan mencari informasi dan memperoleh informasi tentunya tidak hanya dari guru saja. Tetapi dia akan mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik yang bersumber dari media online maupun dari media offline. Sehingga dari pengembangan jawaban-jawaban yang mereka dapatkan, maka akan muncullah ide-ide, akan muncullah keinginan-keinginan siswa, kemudian dia akan memvisualisasikan proyek tersebut dalam bentuk penyusunan proyek. Kemudian penyusunan proyek yang mereka buat tentunya memberdayakan sarana dan prasarana yang memadai yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian penyusunan proyek itu nanti akan dikembangkan menjadi pengembangan proyek. Selanjutnya dari pengembangan proyek itu akan dites atau diperbaiki. Kira-kira proyek ini bisa dilakukan atau tidak. Nah, sehingga hasil proyek tersebut nanti oleh mereka akan dipresentasikan. Manfaat dari project based learning ini bagi siswa, siswa akan menyukai dan mengerti aplikasi dari pengetahuan yang didapatkannya dan menumbuhkan kreativitas. Karena dari project ini siswa akan berpikir keras. Apa nih project yang bisa menghasilkan suatu produk yang produk itu menjadi need market, tidak hanya sebagai need customer. Nah, sehingga siswa akan menumbuhkan atau secara berkolaborasi dengan teman-temannya, mereka membentuk suatu kelompok, dan di kelompok itu mereka akan mencari proyek yang dia miliki sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua, siswa akan memiliki kemampuan untuk mendesain, melakukan eksperimen, dan menganalisis hasilnya. Selanjutnya, siswa juga akan membiasakan diri untuk belajar secara berkelompok, karena biasanya proyek ini dimanfaatkan atau dibuat dengan model pembelajaran berkelompok atau bekerja sama dalam sebuah tim. Selanjutnya, manfaat PBL bagi siswa ini akan memiliki pola pikir berkembang, sehingga siswa lebih kritis, mempunyai kemahiran berpikir dan berimajinasi yang tinggi, serta inovatif dan meningkatkan kreativitas. Selain itu, siswa juga tidak hanya memiliki hard skill, tapi akan diimbangi juga dengan soft skill dalam proses pembelajarannya. Karena dalam metode PBL ini akan meliputi komunikasi, kolaborasi, solving, dan kreativitas. Jadi siswa akan melakukan hal-hal tersebut selama dia mendesain proyek, kemudian proyeknya dibuat, kemudian proyeknya dihasilkan, maka dia akan terus berkolaborasi dan berkomunikasi serta melatih pemecahan masalah pada proyek yang mereka buat. Selanjutnya, manfaat PBL bagi guru. Bagi guru sendiri, dengan adanya project based learning, maka aktivitas project based learning ini dapat membuat guru lebih kreatif dan menyusun ide dan merencanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Artinya, siswa tidak hanya mendapatkan satu komunikasi dari guru saja, tapi dalam proses pembelajaran ini akan terjadi dua komunikasi atau dua arah antara siswa dan guru. Kemudian pada metode project based learning itu merupakan student center. Jadi kegiatannya ada di siswa, tidak di teacher center. Kemudian dengan manfaat project based learning bagi guru juga membuat suasana kegiatan pembelajaran menjadi lebih aktif. Guru menjadi fasilitator dan mengarahkan serta memberikan masukan dalam membimbing kegiatannya. Kita lihat tentang keterampilan vokasional. Keterampilan vokasional ini diperlukan oleh lulusan SMK sebagai salah satu pilar dalam mencetak tenaga kerja. Dan ini sudah merupakan tanggung jawab serta tuntutan pasar, karena keterampilan vokasional ini akan membekali siswa untuk memiliki kemampuan membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan ini tercantum dalam undang-undang atau permen dari Kemendikbud atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan negara kita. Ini adalah tabel kompetensi yang dibutuhkan oleh siswa SMK yang tertera dalam Mendiknas tahun 2007. Jadi ada 4 kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang siswa SMK
Yang pertama adalah menciptakan atau memperbaiki produk. Jadi dengan model project-based learning ini, siswa-siswa SMK akan dilatih atau diberi respon atau diberi apa ya, rangsangan sehingga dia bisa menciptakan ataupun memperbaikan produk yang sudah ada. Kemampuan ini sangat diperlukan karena kemampuan ini akan menjadi bekal bagi siswa-siswa SMK untuk nanti setelah selesai dari pendidikannya. Menciptakan atau memperbaiki produk yaitu kemampuan dalam menciptakan produk yang memiliki nilai atau value sesuai dengan bidangnya dan dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian kompetensi yang kedua yaitu berwirausaha. Jadi harapannya siswa SMK itu memiliki jiwa atau memiliki kompetensi berwirausaha, yaitu kemampuan untuk mewajibkan atau mewujudkan aspirasi kehidupan yang mandiri dengan memiliki karakter sebagai seorang wirausahawan. Jadi, seperti pernah saya ungkapkan ketika presentasi sebelumnya bahwa siswa SMK tidak hanya siap menjadi tenaga-tenaga terampil di dunia industri dan usaha, tapi juga terampil menjadi seorang wirausahawan. Kemudian tabel kompetensi yang ketiga yaitu berkomunikasi dan bekerja sama. Jadi siswa SMK dibekali memiliki kemampuan yang harus dimiliki, yaitu melakukan hubungan dua arah atau melakukan interaksi, baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi dan kerjasama ini sangat penting, karena ini adalah teamwork, terutama di dalam dunia usaha dan industri, di mana rata-rata para pekerja itu menjadikan suatu divisi atau suatu tim, di mana mereka harus berkomunikasi dan bekerja sama untuk bisa mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian kompetensi yang keempat yaitu literasi teknologi. Jadi siswa SMK pun harus memiliki kompetensi yaitu bisa menggunakan literasi teknologi untuk memanfaatkan atau melihat konten-konten apa yang produktif untuk mendukung dalam kewirausahaannya. Dan literasi teknologi ini tidak hanya dibutuhkan di dunia usaha dan industri, juga dibutuhkan di dalam berwirausaha. Selanjutnya, efektivitas PBL untuk meningkatkan keterampilan vokasional siswa. Model pembelajaran project merupakan suatu bentuk open-ended contextual activity-based learning. Ini merupakan pembelajaran kolaborasi, di mana untuk memecahkan suatu masalah, siswa-siswa ini menggunakan suatu project atau membuat suatu kegiatan, di mana kegiatan-kegiatan tersebut nanti oleh mereka akan menjadi suatu produk, membuat suatu produk, dan produk itu bisa dimanfaatkan, bisa memiliki nilai jual, kemudian produk itu sebagai pelatihan untuk para siswa sehingga dia memiliki kemampuan untuk berwirausaha. Hasil PBL dalam peningkatan 4 keterampilan vokasional SMK, di mana yang pertama itu akan terlihat bagaimana pengetahuannya dan keterampilannya dalam meningkatkan. Sehingga dari proyek-proyek itu siswa bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat positif, terutama untuk mendorong kewirausahaan. Kemudian memperhatikan cara membuat dengan berbasis lingkungan. Jadi rata-rata project-based learning biasanya berbasis lingkungan. Seperti tadi ada yang proyeknya itu misalnya ada di daerah Lembang atau KBB, di mana di sana lingkungan alamnya sangat mendukung. Sehingga di sana bisa melakukan proyek berbasis lingkungan misalnya ke arah pertanian atau ke arah peternakan. Tapi misalnya kalau lingkungannya berada di daerah perkotaan, di mana perniagaannya itu lebih dominan, lebih banyak, sehingga siswa bisa melakukan proyeknya itu ke arah perniagaan atau perdagangan. Ini adalah grafik kompetensi siswa yang pernah saya buat dengan metode tutorial dan metode pembelajaran based learning, di mana ternyata dengan menggunakan project based learning ini bisa menaikkan kompetensi siswa. Selanjutnya, kesimpulan dari penerapan model project based learning ini adalah merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk meningkatkan keterampilan vokasional siswa SMK. Tentu saja ini dilihat dari bagaimana lingkungan sekolah
kemudian pergaulan sekolah, kemudian kemampuan siswa. Sehingga di dalam proyek tersebut, siswa bisa melakukan sesuai dengan harapannya. Sehingga standarnya standar siswa, sebelum nanti mereka terjun ke masyarakat dengan standar usaha. Demikianlah sekilas pemaparan saya tentang metode pembelajaran mandiri melalui project based learning dalam upaya peningkatan keterampilan vokasional SMK. Saya kembalikan kepada moderator, mungkin ada yang belum dipahami, nanti kita dalam proses tanya jawab bisa kita sharing bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus ya. Halo Pak. Halo, sudah jelas lo? Iya, tadi. Ya, jadi tadi Pak Agus menanyakan ya, bagaimana untuk mendorong siswa mau berwirausaha sesuai dengan kompetensi keahliannya. Sebetulnya dalam berwirausaha itu ada yang disebut dengan kolaborasi ya Pak ya. Jadi kolaborasi itu menggabungkan dua kompetensi, tiga kompetensi, atau empat kompetensi. Contohnya begini, misalnya ada siswa yang kompetensi keahliannya itu adalah pemasaran. Dia memiliki keahlian dalam bidang promosi, punya keahlian dalam bidang personal selling sebagai tenaga penjual. Nah, tapi ada juga yang di kompetensi keahliannya itu, misalnya dia di bidang akuntansi atau keuangan. Dia punya keterampilan untuk melakukan jurnal keuangan. Kemudian ada lagi siswa yang kompetensi keahliannya bidang IT, teknologi informasi. Sehingga ketika siswa ini bisa membuat suatu proyek yang digabungkan, nah kemudian nanti proyek tersebut akan menjadi sesuatu yang bernilai. Contohnya, misalnya kami di sini pernah membuat proyek tentang Wi-Fi. Nah, Wi-Fi edukasi. Di Wi-Fi edukasi ini, siswa menawarkan tentang misalnya pembuatan web, ya, web kepada sekolah. Misalnya ada proyek, proyeknya itu adalah pembuatan web sekolah. Nah, sekolah-sekolah yang misalnya di sekitar kami, seperti SD, SD-SD, SMP, mereka rata-rata belum mempunyai web. Nah, kita tawarkan misalnya pembuatan web ini membutuhkan waktu berapa hari, kemudian tenaganya juga berapa orang, kemudian data yang harus digali dari sebuah sekolah itu apa, yang menjadi unggulannya itu apa, yang akan dimunculkan di web itu supaya menarik, sehingga para pelanggan atau masyarakat atau orang tua siswa tertarik dan merasa bangga memiliki web sekolah. Nah, kemudian web sekolah tersebut tentu saja sebagai contoh dari beberapa model-model web itu akan dipasarkan oleh anak-anak pemasaran. Nah, mereka harus punya rasa percaya diri yang tinggi dengan web hasil karya dari anak-anak TI. Mereka menawarkan ke beberapa sekolah atau ke beberapa lembaga untuk pembuatan web.
Kemudian dari anak akuntansi, nah mereka yang akan menghitung tentang analisis keuangannya. Nah, bagaimana gitu ya, HPP atau harga pokok penjualan sampai ke harga jual. Nah, sehingga di situ kolaborasinya terlihat. Nah, namun Bapak, kalau misalnya project based learning ini akan dimanfaatkan dalam satu kelas atau satu kompetensi keahlian, tentu saja semua siswa boleh membuat project berdasarkan hasil analisis mereka. Misalnya analisis mereka itu berdasarkan lingkungan. Nah, kebetulan posisi sekolah misalnya di lingkungan perniagaan di kota. Nah, mereka akan melihat pasar. Pasarnya itu siapa? Ya, segmentasi pasarnya itu siapa? Kemudian apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Kemudian apakah ada permintaan dari masyarakat? Nah, kebetulan ada beberapa kali kami membuat proyek, misalnya ada siswa yang menjawab tantangan bahwa, oh bu, di sini itu kita sedang tren outlet, sedang tren baju-baju anak-anak masa sekarang, anak-anak remaja sekarang, apa tuh namanya yang kaos-kaos itu. Nah, tapi kami tidak punya waktu untuk membuatnya. Nah, itu bisa berkolaborasi dengan industri. Ya, industri misalnya baju-baju untuk outlet. Nah, nanti mereka akan mengambil proyek tersebut, kemudian dikemas. Nah, kalau misalnya dari perusahaannya sudah dikemas dengan bagus, mungkin mereka memberikan masukan-masukan, oh, ini bagus modelnya seperti ini. Nah, kami akan online-kan, kami akan tawarkan sebagai tenaga penjual. Nah, sehingga di sana dari proyek tersebut mereka akan menganalisis modal yang mereka dapatkan atau yang keluarkan berapa, kemudian setelah itu pemasukannya berapa. Nah, jadi proyek itu akan menjadi senternya itu di siswa. Jadi dia akan menjawab semua tantangan-tantangan yang ada di proyeknya siswa. Kemudian contoh lain, misalnya proyek berbasis lingkungan seperti tadi yang pernah dijelaskan oleh Bu Yulfi, itu bagus sekali dan itu masuk sebetulnya dalam proyek. Jadi anak-anak bisa membuat proyek berbasis lingkungan, misalnya dengan penjualan tanaman hias, pembibitan tanaman hias, kemudian bisa bekerja sama dengan tukang-tukang tanaman hias. Jadi pembekalan kewirausahaan itu jangan dibatasi dengan kompetensi, bisa lebih meluaskan langkah. Bisa lebih meluaskan langkah kompetensi kalian, walaupun misalnya ada yang ingin sesuai. Karena siswa itu berbeda-beda, multi talentanya. Jadi ada talentanya ke IT, ya mereka biasanya lebih suka berniaga melalui IT-nya. Tapi ada juga yang usai ingin offline dulu, ya silakan. Jadi kita memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksploitasi kemampuan-kemampuan siswa, sehingga siswa tersebut akan lebih inovatif dan kreatif menciptakan produk-produk yang nanti laku di pasar. Mungkin seperti itu, Pak Budi. Terima kasih Iya, betul, Pak. Minusnya itu di mana tidak harus selalu dengan kompetensi yang ada di sini, ya. Iya, betul. Karena kalau dengan kompetensi yang ada nanti akan menjadi kaku, Pak. Terbatas langkahnya. Jadi sebaiknya kita beri kebebasan siswa itu untuk mengeksploitasi kemampuan-kemampuannya. Karena kan emang sering juga ya, Pak, ya kejadian. Ya, pada intinya setelah anak-anak itu lulus dari sekolahan kan kadang-kadang sering terjadi ketidaksesuaian. Ada ya, mungkin mereka menemukan ketika lulus, oh ternyata bidang saya itu cocoknya di kesehatan. Padahal dia mengambilnya akuntansi. Nah, kita kan tidak bisa memaksakan ya, Pak, ya. Nah, bisa terjadi seperti itu.
Jadi mereka ada siswa yang terlambat menemukan talentanya itu setelah lulus gitu. Walaupun banyak juga yang sudah dari awal, misalnya di kelas ke kelas 10, kelas 11, kelas 12, mereka sudah sedemikian apa? Ajeg gitu ya. Oh, saya tuh di bidangnya memang di akuntansi dan saya suka gitu dengan kegiatan itu. Itu menantang misalnya. Nah, itu sampai ajeg, sampai keluar pun, sampai lulus pun mereka bekerjanya juga di bidang akuntansi. Kemudian dia juga membuat analisis akuntansinya untuk membuat sebuah produk. Kemudian juga kalaupun misalnya setelah bekerja dia melanjutkan kuliah, ternyata dia kuliahnya pun sesuai dengan kompetensi keahliannya. Misalnya masuk ke ekonomi perusahaan atau ke ekonomi bisnis. Jadi seperti itu. Halo Pak, aku kurang jelas, maaf. Ya. Oh iya, terima kasih Pak. Proyek yang dibuat oleh siswa-siswa kami itu ada dua jenis. Jadi ada proyek yang dilakukan sebagai uji coba di lingkungan sekolah, tapi ada juga yang langsung terjun ke masyarakat. Contohnya begini Pak, anak-anak ini banyak yang membuat proyek. Misalnya proyeknya itu adalah membuat produknya itu misalnya membuat makanan di bidang kuliner. Karena ternyata kuliner ini sangat tren ya Pak ya. Di sekolah ini tren banget anak-anak itu. Ternyata suka banget gitu mereka itu bikin proyek-proyek itu dari kuliner. Walaupun ada juga yang di bidang fashion, aksesoris, dan lain sebagainya. Nah, tapi pengalaman saya di beberapa kelas yang saya tawarkan itu rata-rata, Bu, saya proyeknya pengen kuliner. Oke, apa? Gitu kan. Mereka menganalisis pasar, kemudian mereka melihat, oh ternyata di lingkungan anak-anak SD itu yang sangat disukai itu misalnya ada cemilan gitu ya, cemilan-cemilan seperti apa sih, cheese stick gitu ya, kemudian basreng, kemudian juga ada keripik dan lain sebagainya. Nah, mereka membuat proyek, bahkan ada kemarin itu yang membuat permen yang terbuat dari jahe, permen jahe. Nah, jadi mereka membuat proyek mulai dari penanaman jahenya sebagai bahan baku proyek tersebut. Jadi mereka menanam jahe, butuh waktu berapa lama? Nggak banyak-banyak sih, paling 2 atau 3 pot oleh satu kelompok. Satu kelompoknya itu 5 orang. Nah, kemudian mereka sambil menunggu tanamannya, sambil dianalisis, mereka juga membeli ya, sebagai modal usahanya, membeli ya 1 atau 2 kilo jahe. Kemudian mereka olah dengan dicampur dengan gula merah, kemudian mereka buat
dengan medianya, setelah itu dikemas, dibungkus menjadi produk yang menarik, gitu ya. Nah, dapatlah dari produk tersebut, misalnya ada sekitar 50 biji atau 50 buah permen apa jahe. Kalau nggak salah proyeknya itu ginger bubble, gitu ya, ginger bubble, gitu kan. Nah, mereka tawarkan ke anak-anak SD sekitar situ atau simpan di warung-warung. Simpan di warung-warung SD, gitu kan. Ini mereka lagi try and error, gitu ya. Lihat ke apa need pasarnya seperti apa. Apakah pasar ini responnya bagus atau tidak, gitu kan. Nah, mereka uji coba kurang lebih selama setengah semester, selama 3 bulan. Sambil melihat perkembangan dari tanamannya. Kemudian hasil yang didapatkan itu ternyata anak-anak SD ini tertarik gitu ya. Bahkan banyak juga orang-orang dewasa, orang tua yang tertarik. Karena rasanya yang alami, kemudian juga sehat, tidak menggunakan pengawet. Kemudian pembungkusnya juga menarik gitu kan. Jadi saya sering mencontohkan kepada siswa itu, coba kamu perhatikan sukro. Sukro tahu ya Pak ya? Tahu. Jadi sukro itu kan kalau di Indonesia itu kan harganya cuma Rp500, 1000 gitu ya, dibungkus yang merek Garuda itu kan. Nah tapi kalau kita lihat di Singapura itu harganya bisa $2 gitu ya. Tapi penyusunannya, pengemasannya tuh unik gitu kan. Cuman 3 biji atau 4 biji disusun. Kemudian di atasnya pakai kepala orang-orangan. Dijualnya di bandara gitu kan. Kesannya itu oleh-oleh. Ya, kesannya tuh oleh-oleh Singapura gitu ya. Padahal isinya sukro. Nah itu saya kasih contoh seperti itu. Jadi pengemasan ini ternyata memiliki nilai. Nilai jual gitu ya. Jadi pengemasan yang menarik, yang bagus, membuat si konsumen tertarik dan ingin memiliki. Nah, jadi untuk pemasaran dari proyek-proyek ini, kami ada yang di lingkungan sekolah, ada juga yang di luar sekolah. Nah, kalau yang di lingkungan sekolah, biasanya kulinernya itu mereka misalnya membuat donat, kemudian membuat makanan yang sebagainya yang dipasarkan di antar kelas, di antara kelas, jadi atau di antara kompetensi yang lain. Nah, jadi seperti itu Pak, siapa Pak Agus ya? Jadi untuk pemasaran yang di luar sekolah itu, sekolah atau di luarnya? Biasanya di jam pembelajaran Pak, di jam pelajaran gurunya. Ya, jadi di guru kami itu ada di guru pemasaran ada namanya itu program Apollo. Nah, program Apollo itu misalnya dikasih waktu dalam 2 jam pelajaran mereka menjual produknya. Nah, nanti dilihat hasilnya produk tersebut laku atau tidak. Atau misalnya bisa saja di luar jam pelajaran yang tadi itu dititipkan ke warung-warung. Nah, mereka simpan sehari dua hari, besoknya sambil pulang sekolah mereka mengecek produknya. Apakah produknya masih ada atau sudah laku terjual gitu. Nah, kemudian ada juga sih biasanya di pameran-pameran, di expo gitu kan, mereka memperlihatkan produk-produk hasil karyanya. Kemudian ada juga yang proyek-proyeknya itu tadi ya, ada yang berkolaborasi dengan industri, misalnya dengan industri fashion misalnya. Ya mereka juga mulai memberanikan diri belajar membuat MOU, belajar bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan sehingga mereka betul-betul keterampilan vokasionalnya itu muncul gitu. Karena kan kalau anak-anak vokasional ini harus agak beda sedikit ya, percaya diri dirinya itu harus benar-benar dimunculkan gitu ya, seperti itu Pak. Gegeresekan ini teh. Saya jadi ini telinga saya sampai nempel ke laptop. asal ngomong sendiri. Abis malu Pak, ini apa muka saya nempel di laptop asli. Biar bisa ngedenger suara. Yang lainnya waktunya masih ada, masih 25 menit lagi. Iya. 20 menit lebih ya, waktunya masih terus. Oh
Perbuatan sambil ini, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, saya boleh ya bertanya, kemudian apa sih berbagi sama Ibu Rodia? Ya, silakan Bu Yulvi. Ya. Ini ada beberapa apa sih yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, satu tentang apa sih proyek unggulan yang sudah jadi proyek unggulan yang sudah dilaksanakan tentang dari sebelah. Kemudian yang kedua, kalau memang itu jadi proyek unggulan, itu model pembelajaran yang digunakannya, model pembelajaran apa? Yang kedua ya Bu ya. Kemudian dari model pembelajaran tersebut, apakah kan jadi proyek nih, karena jadi proyek sekolah. Apakah si siswa yang berkontribusi hanya satu tingkat aja, misalnya kelas 3 aja, atau kelas 2 aja, atau kelas 1, atau bisa gabungan 1, 2, 3 gitu. Seperti kalau misalnya dalam pembelajaran saya kan bisa jadi proyek sekolah gitu ya, proyek sekolah, jadi bisa melibatkan anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan lintas jurusan gitu. Lintas jurusan itu bisa jadi pembelajaran, bisa jadi apa sih, jadi bisa ikut bergabung. Nah, jika misalnya pertanyaannya keempat, lumayan, nggak apa-apa ya, Ben? Ya, nggak apa-apa, iya. Jika memang itu misalnya ya supaya lama, maksudnya bisa mengisi waktu sambil ngobrol. Kemudian jika memang bisa apa melibatkan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah kan sebelumnya kan kita membuat RPP dulu nih gitu. Nah, RPP yang dibuatnya itu kira-kira seperti apa sih gitu. Terus bagaimana cara berkolaborasi dengan guru yang lain gitu. Otomatis kalau SMK kan ibu SMK-nya kan SMK apa ya Bu ya? SMK 11. Kompetensinya bisman iya. Sama IT. Nah, sama IT. Oh, bisman sama IT. Nah, kan semua bisa nyambung ya, Bu ya? Yeah. Antara bisnis sama IT-nya gitu. Jadi mereka bisa berkolaborasi gitu. Jadi linear lah kalau dikatakan lah gitu ya. Nah, itu ininya apa sih jadi saling bersinerginya seperti apa untuk agar si project sekolah itu bisa berjalan dengan sesuai harapan. Gitu Bu. Ada 4 pertanyaan ya Bu ya, tapi yeah. Mengisi waktu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Yulvi. Kalau proyek unggulan di sekolah itu sebetulnya cukup banyak ya Bu ya. Karena setiap kompetensi sudah memiliki proyek masing-masing. Namun betul, tadi ada kolaborasi antar tingkatan, antar angkatan, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ada juga kolaborasi antar kompetensi keahlian. Jadi ada kompetensi keahlian AKL, akuntansi dengan IT, misalnya dengan RPL. Kemudian ada kolaborasi antara pemasaran dengan TKJ misalnya, atau multimedia dengan yang lainnya. Nah, kebetulan kami itu punya program pengembangan sekolah. Itu ada 3 yang sudah ya udah alhamdulillah lah pernah diajak juga ke Thailand, ke Siameo. Itu ya nanti minta ke Siameo, ke Simolek, ke Simolek. Ke Bu Dede kan sobatnya Bu Ane ya. Nanti iya, bisa iya. Ya. Nah, itu kita ada yang disebut dengan program Technopark. Ada program Technopark, kemudian ada program TEFA atau Teaching Factory, kemudian ada program SPW, Sekolah Pencetak Kewirausahaan. Ketiga program ini mendapat bantuan dari pemerintah masing-masing, dan itu semuanya sinergis siswa kelas 10, kelas 11, kelas 12, bahkan ada beberapa alumni yang turut membantu kepada kami untuk mendorong siswa-siswa kami itu menjadi startup, yaitu calon-calon wirausahawan. Nah, alumni-alumni ini punya industri. Mereka punya industri dalam berbagai macam bidang. Ada bidang kuliner, ada bidang IT, kemudian juga ada bidang fashion dan lain sebagainya. Nah, bidang-bidang inilah yang mereka tularkan kepada adik-adiknya. Nah, sehingga adik-adiknya pun tergerak untuk mengikuti jejak. Nah, akhirnya proyek-proyek ini mereka buat, misalnya di TKJ, Teknologi Teknik Komputer Jaringan. Di situ ada produknya itu yaitu perakitan ya, bekerja sama dengan Evercross. Jadi mereka punya kelas namanya tuh kelas DNA.
Nah, siswa memiliki keterampilan jasa yaitu merakit handphone. Nah, mereka berkolaborasi dengan anak-anak RPL yaitu rekayasa piranti lunak. Nah, perangkat lunak. Nah, di RPL mereka akan memasukkan aplikasi-aplikasi apa saja yang dibutuhkan. Nah, kemudian untuk pemasarannya tentu saja ada tenaga-tenaga terampil, personal selling itu dari kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran. Kolaborasi lagi dengan pengarsipan dari perkantoran, kemudian untuk analisis keuangannya dari anak akuntansi. Jadi kita semua berkolaborasi di situ, Bu. Nah, setiap anak, ada yang satu anak memiliki proyek sendiri, ada yang satu kelompok, ada yang berkelompok juga punya proyek. Jadi proyek-proyek yang mereka kerjakan itu dibimbing oleh guru kewirausahaan, juga dibimbing oleh guru produktif dari masing-masing dari masing-masing kompetensi keahliannya. Misalnya ada dari guru produktif RPL karena anak kesulitan untuk membuat aplikasi ini, kok macetnya di mana. Nah, kita pendampingan. Kemudian kalau untuk di kompetensi keahlian misalnya pemasaran masih kebingungan untuk mengupload produk-produknya misalnya secara online, nah kita bantu. Nah, kalau mengenai model pembelajaran, kami sekarang ini sedang menyusun model pembelajaran blocking. Jadi model pembelajaran blocking ini nanti ada misalnya 1 minggu produktif ya, kemudian 1 minggu normatif adaptif. Jadi kami tetap berkolaborasi dengan semua guru. Jadi dari segi skill itu anak-anak membutuhkan guru-guru produktif. Tapi dari segi efektif ya, sikap mereka tentu saja membutuhkan sikap itu dari guru-guru normatif ya, dari guru agama, bagaimana bersikap jujur, bagaimana bersikap, karena ini kalau yang namanya proyek sudah menyangkut masalah keuangan dan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga mereka dididik untuk lebih jujur, kemudian juga bertanggung jawab, kemudian juga mereka juga menulis atau membuat laporan-laporan itu tidak fiktif tapi benar-benar real. Apa yang mereka pakai, apa yang mereka pergunakan, dan hasilnya seperti apa. Nah, kalau mengenai kurikulumnya sebetulnya masih menggunakan kurikulum K13 revisi 17. Nah, untuk proyek-proyek tersebut kemarin kami sudah diskusi untuk pembuatan lesson plan. Kenapa kami memilih lesson plan tidak RPP? RPP tetap dibuat karena itu menjadi sebuah tanggung jawab semua guru. Namun kami menggunakan model lesson plan ini untuk menyingkat ya, memudahkan meringkas. Karena kalau di lesson plan ini kan tidak terlalu rumit seperti di RPP, kan semuanya masuk gitu ya. Sampai ada skenario guru menerangkan, siswa menjawab, bla 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 bla. Nah, tapi di lesson plan kita cukup menuliskan atau membuat misalnya mulai dari kompetensi dasarnya apa. Apa dari proyek ini kompetensi dasar yang masuk. Tentunya tidak hanya satu kompetensi dan tidak hanya satu mata pelajaran. Tapi bisa beberapa mata pelajaran masuk kompetensi dasar di anak tersebut. Misalnya di proyek, anak membuat produk. Nah, pembuatan produk misalnya tentang perencanaan bisnis, berarti di situ ada kompetensi dasar dari guru kompetensi keahlian pemasaran. Terus ada misalnya anak berbuat jujur, religius, tidak meninggalkan sholatnya, ibadahnya, tetap misalnya memperhatikan. Nah, itu masuk ke kompetensi dasar dari guru agama. Kemudian anak menuturkan bahasa yang bagus, menuturkan kata-kata yang tepat, komunikatif, kemudian dia membuat laporannya itu sesuai dengan standar laporan di bahasa Indonesia. Nah, sehingga guru bahasa Indonesia di situ masuk. Jadi kita kolaborasi dengan beberapa guru, di mana setiap guru itu membuat lesson plan, misalnya mencantumkan kompetensi dasarnya, kemudian tingkatannya, kemudian materinya, dan metode. Ya, metodenya tentu saja metode kolaborasi yang tadi. Model project based learning.
Nah, jadi sangat unik sekali sebetulnya di sini ini. Kami juga kebetulan kemarin sempat studi banding ya. Cuman mungkin di sana di SMK Negeri 1 Pacet itu tefanya teaching faktornya benar-benar bagus karena pas banget dengan pertanian gitu. Kami sedang coba aplikasikan dengan disesuaikan dengan kompetensi keahlian yang ada di kami. Kami kan bukan pertanian, tapi kita lebih cenderung ke jasa. Nah, karena jasa produknya mungkin hanya ada di RPL dan TKJ. TKJ juga sedang mencoba membuat sebuah produk inovasi baru. Nah, namun itu menjadi suplemen karena bukan fokus di kompetensi dasar inti gitu. Nah, jadi seperti itu Bu Yulfi. Jadi untuk pembuatan project based learning ini semua kompetensi sudah memiliki keunggulan masing-masing dan kemarin itu sempat dipresentasikan oleh siswa-siswa kami di depan Pak Gatot, kemudian juga di Kemendikbud. Kita sekarang sedang dalam upaya kontinuitas, jadi kelanjutan dari program ini supaya terus berkesinambungan sehingga tidak terputus di tengah jalan. Dan ini bagus sekali karena kita tidak hanya melibatkan siswa tapi juga ada kontribusi dari industri, dari alumni, kemudian juga ada kewilayahan. Nah, kewilayahan ini apa? Kebetulan kami kemarin itu baru saja menandatangani MOU dengan Kepala Dinas Kota Bandung, yaitu siswa-siswa kami akan diberdayakan untuk jasa pemanfaatan IT di sekolah-sekolah di SD-SD ya, terutama di SD itu yang ada di seputar Kecamatan Cicendo, Desa Sukaraja. Seperti itu Bu Yulfi, terima kasih. Sari buk sih gak nama Pak. Cukup jelas Bu, satu notifikasi informasinya. Ya, sama-sama. yang ingin saya sampaikan sedikit. Halo? Ya, halo? Halo? Iya, sedikit yang ingin saya paparkan kembali ya, Pak Agus. Mungkin saya ingin menyampaikan bahwa untuk model-model pembelajaran ini kan sangat banyak ya, Pak ya. Walaupun kita tidak bisa melepaskan model pembelajaran ceramah. Ceramah masih tetap diperlukan. Namun akan lebih baik lagi kalau dikolaborasikan dengan model-model yang lain. Sekarang kan sudah banyak modelnya ya, ada diskusi, kemudian ada model pembelajaran problem-based learning. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan dalam proses kegiatan belajar-mengajar, sehingga student center-nya itu tercapai gitu kan. Karena beberapa hari ini ya kami dan kepala sekolah dan jajaran manajemen juga terus meneliti gitu ya, memperhatikan guru-guru kami ini dalam proses pembelajarannya itu seperti apa gitu kan. Nah, karena kan siswa-siswa kita itu apalagi siswa level SMA, SMK itu kan rata-rata sudah dewasa ya. Mereka itu biasanya kalau dijejali dengan ceramah atau dijejali dengan materi-materi itu mereka biasanya suka boring gitu ya, bosen. Nah, mereka itu biasanya mereka itu lebih tertantang, lebih tertarik kalau kita kasih rangsangan untuk membuat suatu kegiatan. Sebetulnya sih ini bisa dipakai di mana saja, bisa dipakai di mana saja. Jadi tidak hanya di level SMA ya, SLTA bisa, di SMP, di SD juga bisa. Karena anak-anak kita ini sebetulnya sangat luar biasa ya kemajuannya. Dengan adanya teknologi yang sangat tinggi, dengan informasi-informasi yang gencar setiap saat mereka dapatkan, baik itu melalui media televisi, media online, misalnya rata-rata kan anak-anak kita juga sudah pada memegang HP ya Pak ya,
Jadi mereka juga memiliki banyak informasi-informasi yang kalau tidak kita sadari mungkin banyak informasi yang negatifnya. Nah, harapannya kita, kalau kami tuh selalu ingin membuat anak tuh sibuk gitu ya, sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, dengan kesibukan yang positif ini, maka siswa-siswa kita itu insya Allah ya akan terhindar lah dari hal-hal yang negatif. Jadi kita manfaatkan siswa ini untuk mengeksploitasi semua kemampuannya, membuat proyek, membuat presentasi, kemudian juga misalnya berdiskusi, berkelompok, mereka mencari sumber-sumber yang lebih menarik. Nah, itu biasanya anak-anak itu lebih senang gitu ya untuk belajar ya, belajar. Jadi pembelajaran itu tidak harus kaku sebetulnya, selalu misalnya dengan buku-buku teks dan lain sebagainya. Jadi anak-anak itu biasanya lebih suka langsung praktek gitu ya, praktek mengerjakan, mereka itu rata-rata seperti itu. Mungkin itu Pak Agus. Ya, bereksplorasi. Ya, ya, terima kasih Pak Agus. Jadi kesimpulannya, saya dengan model pembelajaran mandiri project based learning ini ternyata bisa meningkatkan keterampilan vokasional di lingkungan anak-anak SMK. Dan saya harapkan juga bisa meningkatkan keterampilan tidak hanya di lingkungan SMK, mungkin bisa di lingkungan sekolah-sekolah yang lain, baik itu di SMP ataupun di SD. Nah, mungkin jiwa wirausaha ini akan tumbuh tidak dari level yang paling dasar ya, kemudian ke menengah sampai ke tingkat atas. Karena harapan kita, negara kita ini tidak hanya menjadi negara buruh, tapi menjadi negara yang bisa mencetak wirausahawan yang banyak. Demikian Pak Agus, terima kasih. Ibu Solina dari SMP 11 Bantu sebagai host, ya saya berkuliah di SMP 1 di Bantu. Saya kembalikan ke Ibu Yuliana sebagai host. Iya, terima kasih Pak Agus. Masih ya, sebenarnya masih ada waktu ya, kita lanjut lagi, kita sambil ngobrol-ngobrol aja Pak. Bu, tadi ya mungkin kita sambil menunggu waktu ya Bu. Iya. Tadi kita masih masih ada pertanyaan sebenarnya, mari kita walaupun saya belajar di SMA, tapi ya karena apa sih latar belakang sekolah yang belajar secara akademik mungkin SMA 2 belum bisa, belum karena masih anak bawang atau gimana ya Bu ya, jadi di sekolah itu lebih menitikberatkan anak-anak itu untuk punya keterampilan gitu. Jadi makanya program-program yang diinginkan yang apa sih program-program di sekolah itu mencetaknya secara jadi bukan jalur prestasi secara akademik gitu. Jadi jalurnya adalah jalur non akademik, salah satunya ya itu yang tadi saya bicarakan itu. Nah, untuk misalnya untuk memiliki hubungan kan guru dengan guru satu dengan yang lain kan berkorelasi otomatis, kita kan membuat RPP itu ya. Nah, membuat RPP. Nah, RPP yang dibuatnya tuh saya tuh kadang-kadang gini, ada walaupun saya sering membuat project gitu, project di dalam sekolah, tapi kadang-kadang berkolaborasi saya gabungan antara guru-guru lain beda tingkat, beda tingkat atau misalnya beda jurusan kan agak sulit gitu. Nah, kalau misalnya di yang ibu ini kan yang ibu laksanakan misalnya untuk membuat RPP menjadi satu kesatuan, terus satu kesatuan untuk program itu teknisnya seperti apa sih? Oh, kalau untuk
kolaborasi di project itu kami tidak bentuknya tidak seperti RPP yang biasa dipakai Bu Julfi. Kan kalau ya, RPP ya. Itu kan ada langkah-langkah, ada skenario ya, gitu ya. Nah, kami itu lesson plan. Kalau kita lesson plan namanya. Kayak lesson plan. Jadi lebih ringkas gitu, lebih ringkas. Ya. Jadi lebih terarah lagi. Jadi di situ hanya mencantumkan kompetensi dasarnya apa, kemudian tingkat berapa, mata pelajarannya apa, kemudian materi. Dah cukup segitu. Materinya ini. Nah, nanti setiap guru itu membuat seperti itu. Nah, nanti mereka ada evaluasi. Nah, setelah proyek berjalan, nanti tiap guru itu mengevaluasi dari kompetensi dasar yang mereka buat. Kira-kira tercapai tidak gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau RPP yang biasa mah itu kan setiap tahun ya. Biasanya di IHT, IHT atau di workshop sekolah kan itu setiap tahun dibuat ya. Nah, kalau itu tetap dipakai, situ juga tetap dipakai, dibuat. Tapi kalau pada operasionalnya, biasanya kami membuat diskusi ya, para guru itu diskusi, membuat lesson plan. Nah, diskusi misalnya modelnya seperti ini. Gitu. Oh, gitu ya, Bu. Kita sudah sampai di acara ya, Bu. Ya, yeah. Sebelum ini saya tutup. Dan terima kasih, Pak, tadi Pak Gugut. Ibu juga yang sudah sharing ininya, sudah sharing ilmunya, sesi kedua sudah berakhir. Saya tutup dengan alhamdulillah juga amin. Ya, saya lanjutkan ke petugas pos yang berikutnya kan ibu Kana ya, namanya masuk ya, ya. Bukan namanya belum masuk. Pak Agus atau Bu? Ibu langsung live Bu, atau lanjut lagi Bu? Oh iya iya. Saya ngisi absen dulu Bu. Iya mana Bu. Jangan lupa yang hadir untuk mengisi absennya dulu. Ibu Yuki. Ibu Yuki masih ada di room. Atau ibu seperti ini saja ya.